Ini ada orang Bali. Orang Bali ditawar ini 13 juta. Tawaran bukan saya mengada-ngada, enggak. Ini real. Masih belum dikasih. Iya. Oke. Masih belum dikasih. Iya, kita shoot aja kalau gitu Bang Raihan. Iya, boleh, boleh. Nah, ini dia. Itu itemnya itu. Oh, iya benar-benar. Keren pantes. Tawar 13 juta, iya. Kagak dikasih. 13 juta. Kita bulan puasa ini nggak boleh bohong. Bener, batal ntar kita kalau bohong. Nggak boleh bohong, dagang harus jujur. Assalamualaikum Bang Raihan. Mas Hendra, alhamdulillah kita ketemu lagi nih. Di akhir penghujung bulan Ramadan kan? Benar. Udah dikasih kesehatan sama Allah. Siap. Semoga kita rezeki kita dilancarkan selalu, sehat, panjang umur. Amin. Amin ya Allah. Oke, kita di mana nih Bang Raihan nih biasa nih? Ini kita di Pasar Rawa Bening. Siap. Pantai Dasar, CCT 147. Oke, nama tokonya Bang Raihan? Nama tokonya Raihan GemStone. Raihan GemStone. Sebelah eskalator. Oh iya, sebelah eskalator turun ya? Sebelah eskalator turun. Oke, ini udah banyak lagi ya? Banyak lagi nih Mas Hendra. Aduh, ini, yang terbaru ya? Iya, ini mau menyambut hari Lebaran, kita ada item-item terbaru juga nih. Item spesial berarti ini ya? Item spesial. Ada Peridot, ada Garnet Namibia, ada Sillimanite dan banyak macam lainnya nih. Iya, ada Bacan juga. Ada Bacan juga nih, kristal-kristal banget tuh. Ada Ruby Burma, benar. Dan banyak lainnya. Oke, kita langsung aja Bang Raihan ya. Iya, kita langsung aja nih. Yang pertama dari mana yang pertamanya? Kita kalau yang pertama dari Peridot. Dari item Peridot. Iya, Peridot nih. Dari sini ya, berarti ya Peridot ya. Itu rangkanya micro setting. Rangkanya sudah micro setting. Full tabur itu. Full tabur. Ini kristal banget. Kalau untuk dim batunya itu 10 kali 10. Oh, bulat. Iya, karena dia bulat. Iya. Size kantoran itu cocok banget buat lebaran ini. Iya. Bersih juga ya Peridot ya. Bersih banget. Lasternya nggak oke. Lasternya oke banget. Agak jauhan. Oh, dia oke juga. Yang ini pertama berapa Bang Raihan? Kalau untuk Peridot dia kenanya harga 6.500.000. Opennya 6.500.000 ya. Bisa harga bisa kurang. Bisa kurang. Bisa kita nego. Iya, masih bisa nego. Kalau cocok kita lepas. Oke, selama ada untungnya dilepas ya. Iya. Selama ada untung kita lepas. Iya. Biar cepet muter Bang Raihan ya. Nomor 2 ada apa nih nomor 2 nih? Ini kalau nomor 2 ada Diopside. Oh, Diopside. Asalnya dari Rusia, tapi ini kita custom dengan sendiri nih. Ada matanya 2 loh. Ada matanya 2. Iya, batunya 2 batu. Oh iya benar, ada matanya 2 ya. Iya. Benar-benar unik nih ya. Unik banget tuh, antik. Antik. Itu peraknya custom loh. Peraknya custom. Iya. Dan batunya juga bagus warnanya nih Bang Raihan nih. Hijaunya enak banget. Hijaunya enak banget, kristalnya juga enak banget. Hijau-hijau botol itu. Hijau botol benar. Ini berapa dah? Kalau itu kita bandrol dengan harga sama 6.500.000. 6.500.000. Iya, 6.500.000 udah sama memo. Oh iya, berarti harga tadi sama memo ya? Iya, harga itu udah sama memo. Udah sama memonya. Bisa kita kurangin sedikit. Masih boleh dikurangin dikit. Masih kita bisa negoin. Yang ini kalau itu ada ini apa? Natural Garnet. Oh di Garnet. Iya, Garnet Namibia. Oh Namibia, siap. Asal originnya dia Namibia. Di daerah pedalaman Afrika. Namibia. Warnanya apa ini ya? Orange merah itu kalau gitu. Ada, iya. Warna-warna orange. Warna orange ya, agak-agak orange warnanya. Orange. Oke, ringnya perak mikro ya? Ringnya perak full tabur itu. Oke, waduh enak banget di jari nih Bang Raihan. Kalau untuk dimnya itu 13 kali 12 kali 5. Siap. Iya. Dan kristal juga dan ya kristal. Ini ya. Kalau untuk harga kita bandrol dengan harga 6.500.000. 6.500.000 opennya. Iya, 6.500.000. Itu bisa kurang. Masih boleh kurang. Masih boleh kurang. Kita kurangin harganya. Iya. Bisa nego dikit. Masih bisa diatur harganya. Kalau cocok harga kita lepas. Siap. Kalau ini apa Bang Raihan? Kalau itu ada Garnet juga tuh. Oh, di Garnet juga. Tapi asalnya dari Sri Lanka itu. Oh, ini Sri Lanka. Iya, kalau yang tadi Namibia ya, ini Sri Lanka ya. Nah, asalnya dari Sri Lanka. Kalau untuk dim batunya itu 13 kali 9 kali 5. Oke. Iya. Milimeter. Kalau dia kabosen tapi ini ya? Iya. Kotak tapi kabosen ya? Iya, kotak tapi kabosen. Sugar loaf ya? Lasernya enak banget tuh Mas Hendra. Iya, bersih juga ya, iya, samanya juga kayak yang tadi. Mikro juga ini ya? Mikro setting. Oke. Kalau untuk harga itu nggak mahal-mahal, 6,5 juta aja. 6,5 juta iya, juga. Edisi lebaran ini kita harga terjangkau. Siap, 6,5 juta juga ya? Item-item kantoran. Iya, enak tuh, bener enak banget di jari itu ya. Mewah lagi. Iya. Siap, cocok kita banget. Lanjut. Ini Sillimanite ya sebelahnya ya? Iya. Ini kita ke item selanjutnya ada Sillimanite. Sillimanite. Iya, natural Sillimanite. Asalnya dari Sri Lanka ini. Dari Sri Lanka. Iya, Sri Lanka ya. Asalnya dari Sri Lanka. Iya, kalau kalinya tajam. Kalau untuk dimnya dia 7 x 13 x 6. Oke. Kalau untuk dim. Dia talinya tajam ya, bersih talinya juga banget, batunya. Oh, ringnya udah mikro juga. Iya, ringnya itu mikro setting full tabur. Oke. Nah, untuk harganya berapa dah ini dah? Kalau untuk harga ini lebih tinggi dari yang sebelumnya. Dari yang tadi ya? Iya, ini karena berapa? Itu barangnya agak lumayan langka, susah. Ini harganya bandrol dengan 7.600.000. 7.600.000 ya? 7.600.000 bisa nego. Bisa nego. Bisa nego. Bisa nego. Bisa nego. Ini diopside juga ini ya? Iya. Ini ada diopside dengan mata satu. Mata satu. Tadi kan mata dua tuh. Mata dua. Ini satu matanya nih. Ini matanya satu. Oke. Oh iya, warnanya hijaunya hijau botol bener warnanya. Hijau botol. Bersih banget ya. Kalau untuk dim batunya dia 15 x 10 x 4. Oke. Iya, kalau untuk ukuran batu. Ringnya mikro juga ini ya? Iya, ringnya mikro. Kalau untuk harga kita bandrol dengan harga 6.250.000. 6.250.000 diopside-nya. Iya, diopside. Masih boleh dinego. Masih bisa dinegoin. Oke, kita lanjut. Asal jangan dibawa modal. Iya dong, jangan. Masa kita jual rugi kan? Nggak bisa muter kita ntar kalau jual rugi ya. Tapi tumben hari ini rapi bener ya? Alhamdulillah. Sengaja apa buat shooting-nya? Kita menyambut hari yang suci nih kan, hari Jumat. Oh iya benar. Iya, benar, jadi kalau menyambut hari Jumat itu harus wangi-wangian, harus rapi. Benar. Sekalian sholat Jumat. Iya, sekalian sholat Jumat tadi. Oke, kita lanjut ada Ruby. Iya, ini ada Ruby Pigeon Blood. Pigeon Blood. Iya. Siap. Ruby Pigeon Blood dengan dim batunya itu 16 x 14 x 5. Oke. Milimeter. Siap. Iya. Dia warnanya merah ya. Kalau di video agak nge-pink dia. Pink dikit, tapi aslinya merah ini ya. Aslinya merah. Merah warna red. Warnanya red. Ruby mana Bang Raihan? Itu Ruby Mozambik. Mozambik ya. Iya. Itu Ruby Mozambik. Kalau ini kita bandrol dengan harga 6.500.000. 6.500.000. Iya, 6.500.000. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Iya, sama Raihan masih bisa nego. Oh, bisa dong, harus bisa dong. Harus bisa. Estimasi komennya hasil Bang Raihan ya. Kita lanjut. Ada Bacan nih. Oh, ada Bacan. Nggak ketinggalan ya Bacannya ya. Ketinggalan dong. Kalau Bacan ini nggak ketinggalan Mas Hendra. Pasti ada terus nih tiap review ya. Pasti ada terus. Itu kristal banget tuh. Kristal banget. Udah giwang. Iya. Enak banget di jari. Iya. Kalau untuk ketemu saudara, lebaran ini cocok banget tuh kan? Oh iya, hati-hati diambil. Iya, hati-hati juga diambil ini. Diminta ntar ya? Iya, diminta sama saudara-saudara kan? Iya. Kalau untuk dim batunya ini Bacan 19 x 17 x 5. Mm. Iya, milimeter kan? Oke. Dan harganya Bang Raihan? Kalau untuk harga ini, Bacan kristal ini kita bandrol dengan harga 7.500.000. 7.500.000. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Iya. Okay. Tenang aja, masih bisa nego. Sama Bang Raihan masih boleh nego. Masih bisa nego. Kita punya Giok Burma. Giok Burma antik ini. Oh iya, ada dua warnanya. Iya, Giok Burma antik ada dua warnanya Mas Hendra. Oh, hijau sama purple. Purple kan bener. Iya, warna-warna purple. Iya, hijau sama purple ya. Iya. Waduh, biasa ya kristal banget dia ya. Kalau untuk dim batunya ini 22 x 13 x 10 mm. Oke. Iya. Kalau untuk harga berapa harganya? Kalau untuk harga ini Ini kita bandrol dengan harga 5.500.000. 5.500.000 opennya ya. Opennya 5.500.000. Masih bisa nego. Yang mau nego silahkan. Masih bisa nawar. Kita lanjut? Ya, kita lanjut nih Mas Hendra. Ada giok lagi ya? Giok lagi nih. Oh, giok lagi. Oh, itu barangnya giwang banget tuh. Waduh, giwang sekali nih. Dan kristal banget ya? Kristal banget. Hijaunya enak banget juga warnanya. Peraknya itu perak full tabur itu. Full tabur, mikro full tabur. Itu kalau giok ini untuk dim batunya itu 21 × 17 × 14. Siap. Milimeter. Kalau untuk dim batunya. Dim batunya ini nggak terlalu gede. Jadi cocok di tangan, size kantoran. Oh iya, ini di jari saya enak banget ini. Iya, enak banget tuh. Enak banget ya, seger. Seger banget. Seger hijau-hijau begini. Kalau bulan puasa ini lihat hijau-hijau gitu kayak cincau ya. Kayak cincau. Kayak sirup. Kayak sirup. Sirup apa tuh? Sirup marjan. Sirup marjan. Ini bukan endorse ya? Iya, bukan, bukan. Dari kemarin kita sebut mulu sirup marjan. Iya. Ini berapa Bang Raihan? Kalau ini kita bandrol dengan harga 5.500.000. 5.500.000 opennya. Iya, opennya 5.500.000 bisa nego. Bisa nego. Bisa nego. Oke. Buat abang-abang, buat bapak-bapak bisa nego. Kita lanjut. Yang mana Bang Raihan? Ini ada natural ametis kecubung. Oh, berarti kemari lagi ya? Iya. Ke sini. Iya, 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 ke situ. Ini dia ametisnya. Waduh. Ametis kecubung. Ya, dengan dim batunya ini berapa? 14 × 18 × 7. Oke. Ya, kalau untuk dim batunya masih ses kantoran, nggak terlalu gede. Yep. Kalau dipakai itu nggak kayak dukun. Iya. Ini ses kantor cocok. Dia ringnya custom keren ya? Iya. Kita ini ring perak custom. Ring perak custom ya, ringnya. Perak custom. Dia atasnya kabosan, bawahnya cutting ya. Iya, bawahnya cutting. Benar-benar, bawahnya cuttingnya dia. Warnanya udah enak banget ini ya. Enak banget Mas Hendra. Kayak ungu terong ya. Iya. Ini harga kita bandrol dengan harga 6.500.000. 6.500.000 juga. Iya, 6.500.000 masih bisa nego. Masih boleh dinego. Masih bisa nego. Oke, kita lanjut. Ada ada bacan lagi. Wow. Ada besar bacan ini kristal. Besar. Bacan ini, kristal. Bacan kristal gede nih. Kalau ini bacannya, ini dia itemnya. Iya. Waduh. Itu peraknya perak ukir loh, Mas. Perak ukir, ada naganya ya. Ada gambar naganya loh. Kalau batunya itu clean banget kristal. Clean banget kristal. Sedikit pun udah nggak ada penyakit itu. Iya, dimnya juga lumayan besar Bang Raihan ya. Iya. Masih size kantoran dibilang. Masih enak juga di jari ya. Enak di jari. Kristal banget. Waduh, keren banget bacannya. Untuk dim batunya ini 14 × 12 × 7. Oke. Kalau untuk dim batunya. Untuk harganya? Kalau untuk harga ini lumayan ini Mas Hendra. Berapa nih opennya nih? 17.500.000. 17.500.000. Iya, masih bisa nego. Oh, iya dong, harus dong. Karena ini barang sesuai dengan kualitas. Siap, waduh keren yang ini. Harga dengan sesuai dengan kualitas dia. Warnanya enak banget, pas banget bacan ini warnanya. Oke, kita ada Blue Topaz London, Mas Hendra. London, cuman dimnya besar ini. Dimnya besar, barangnya enak banget itu Mas Hendra. Wow, iya Londonnya cerah ya warnanya ya. Iya. Dia birunya tuh enak lah pokoknya. Iya, ini warnanya birunya enak banget Mas Hendra. Birunya enak banget warnanya. Itu kalau untuk dim batunya itu 18 × 17 × 12. Oke. Panjang ya, 18 panjang, ya. Iya, panjang banget tuh. Enak. Enak dilihat. Ringnya custom juga Bang Raihan? Iya, kalau ringnya custom. Oke. Dan untuk harganya berapa? Kalau untuk harga ini Mas Hendra, dia kita bandrol dengan harga 10 juta. 10 juta. Iya. Itu open ya? Itu open 10 juta. Yang masih berminat silahkan, masih boleh nego-nego. Boleh ditawar. Kalau kita cocok, kita lepas. Cocok banget tuh buat menyambut ini lebaran ini. Oke. Kita lanjut sebelahnya lagi Bang Raihan. Iya. Ini ada Citrine custom. Citrine custom. Wow, ya. Ini yang sarang lebah ya atasnya ya. Sarang lebah itu. Oh, benar. Kayak sarang tawon. Iya, kayak sarang tawon, kayak honeycomb dia. Iya. Itu perak itu. Oke, kalau dimnya berapa Bang Raihan? Kalau untuk dim ini 20 × 15 × 12. Ukuran ringnya ini apa batunya. Dan untuk harganya, kalau untuk harga ini kita bandrol dengan harga 6.500.000. 6.500.000 ya, opennya. 6.500.000 masih okay. Bisa kita negoin. Masih bisa dinegoin. Masih kita bisa nego. Masih bisa dinego-negoin. 6.500.000. 6.500.000. Siap. Kita lanjut. Wah, ini Topaz juga ya? Blue Topaz. Blue Topaz. London juga masuknya ya? London juga. Tapi kotak ini. Ini Bang Raihan? Iya, itu ada natural Blue Topaz London kotak. Kotak ini bentuknya ya? Bentuknya kotak. Agak manjang gitu ya? Agak manjang gitu, enak. Widih, cakep. Birunya, aduh, kental banget itu birunya tuh. Birunya bagus ya? Birunya bagus banget. Blasternya main, dimnya juga lumayan dia. Dimnya lumayan. Kalau untuk dimnya itu batunya 18 x 13. Oke. Kali 4. Iya, tebalnya 4 ya? Tebalannya iya 4, ketebalannya. Oke, dan untuk harganya berapa? Kalau untuk harga itu 7 juta. Opennya 7 juta rupiah. Iya. Yang mau nego silahkan ke Bang Raihan. Iya, Raihan. Raihan GemStone. Yap. Bisa dihubungin kan? Nomornya nanti ada di pojok kiri bawah. Kita lanjut, ada ametis lagi nih ya? Natural ametis kecubung. Oke. Iya. Ametis kecubung. Uyuh, ini yang ini kabocennya nih ya? Iya, kabocennya. Aduh, bagus-bagus ini. Kalau untuk dimnya itu Mas Hendra, berapa? 23 x 19 x 16. Oke. Okay. Iya. Kalau untuk ini dim batunya. Dia ringnya bagus juga nih Bang Raihan, custom juga ya ringnya. Custom. Ya? Custom. Oke, warnanya juga bagus, bersih banget ya. Bersih banget. Nah, untuk harganya berapa kenanya? Kalau ini untuk harganya 6.500.000. 6.500.000 harganya. Nah, harga kita 6.500.000. Masih bisa nego. Masih boleh nego. Yang berminat silahkan. 6.500.000. Kita lanjut. Quartz ya ini ya. Iya, ini jenisnya jenis quartz. Keluarga quartz. Ini satu keluarga sama ametis juga sebenarnya, tapi ini rambu cendana. Oh iya. Iya, batunya rambu cendana silver itu. Silver ada rambutnya gitu ya. Iya, rambutnya itu enak banget. Mohak nih rambutnya ini. Rambut mohak. Antik itu Mas Hendra. Iya, jarang banget yang begini nih. Jarang banget itu. Okay. Ya kalau yang hobi antik-antik ini nih, boleh nih. Boleh dikoleksi. Tinggal satu doang ini, nggak ada lain lagi tuh. Bener. Iya. Ringnya juga keren nih, berat nih. Berat. Peraknya perak custom. Peraknya bagus. Siap, yang ini berapa Bang Raihan? Kalau ini dimnya 23 x 18 x 13. Oke. Mm. Iya. Jadi kalau untuk harga, kalau untuk harga ini 6.700.000. 6.700.000 iya. Opennya. Kalau untuk harga itu 6.700.000. Masih boleh dinego juga. Masih bisa nego. Harga sudah sama memo. Iya. Ini yang lumayan nih Mas Chandra. Ada Peridot. Ada Peridot. Ada Peridot. Nah, lumayan gede nih. Oh iya, besar. Wow, ini Peridotnya ya? Iya. Waduh, clean Peridot. Betul. Waduh. Clean banget tuh Mas Hendra. Berapa dimnya ini? Kalau untuk dim batunya ini 18 x 15 x 5. Kali 5. Iya, kalau untuk dim batunya. Oke. Mikro juga ya ini ya? Iya. Peraknya micro setting, batunya bersih banget. Batunya bersih banget. Super bersih ini. Dan untuk harganya berapa Bang Raihan? Kalau untuk harga ini kita bandrol dengan 10 juta. Opennya 10 juta rupiah. 10 juta masih bisa nego. Masih boleh nego juga. Barangnya gede soalnya. Iya benar. Gede, bersih lagi. Susah nyari peridot barang gede gini bersih. Kualitas banget ini bener. Kita kualitas semua. Kristal jadi kalau pakai untuk lebaran ini enak kan gitu. Siap. Ada kalau ini masuk apa nih sebelahnya nih? Diopside. Oh, diopside ya. Iya, tapi ukuran gede itu Mas. Yang besarnya ini ya. Wow, iya benar. Iya. Ini ada diopside. Diopside. Asalnya dari Rusia, tapi ini beda tersendiri dia kalau untuk dimnya gede nih. Iya, dimnya besar ini Bang Raihan termasuk nih. Susah nyari diopside itu dia kalau untuk dim yang segini dia susah banget. Rata-rata dia ada kecil ya, agak kecil gitu. Ini lumayan gede tuh. Iya, ini lumayan besar Bang Raihan. Berapa dia dimnya Bang Raihan? Kalau untuk dimnya ini 17 x 16 x 5. Oke. Kalau untuk dimnya. Peraknya micro setting. Iya. Harganya? Kalau untuk harga ini kita bandrol dengan harga 10 juta. 10 juta. Opennya 10 juta. Masih bisa nego. Masih boleh nego. Tenang aja. Itu udah sama pemaketan nanti. Iya, sama memonya, sama ongkirnya berarti Bang Raihan ya. Kita semua nanggung. Siap. Terima bersih lah pokoknya ya. Tinggal bersih, tinggal pakai lebaran. Tinggal ini. Pakai lebaran. Lebaran tinggal dipakai. Ada ruby ini ya. Lanjut kita next ada ruby. Iya, itu ada ruby tuh, ruby patwa. Oh iya, ada motifnya gitu ya tengahnya ya. Iya. Unik ruby dia. Antik. Ruby antik. Tapi dia di tengahnya ada patwanya dia. Kayak apa ya? Iya. Ortagon apa namanya? Ya itulah pokoknya nah. Iya, kayak segitiga bermuda. Kalau dibilang kan ada segitiga bermudanya dia di tengahnya. Iya, benar-benar. Item-item antik juga ini. Item-item antik juga ya. Yang mau nyari yang unik-unik boleh nih ya di koleksi nih ya. Kolektoran, koleksi boleh nih. Ruby susah juga nyari yang kayak gini. Iya, bener. Karena biasanya beda-beda dia bentuk ininya. Beda-beda. Kalau untuk dim batunya ini 16 x 15 x 6. Oke. Kalau untuk dim batunya. Siap, karena dia bulat. Iya, karena dia bulat. Oke. Kalau untuk harga, ini kita bandrol dengan harga 6.500.000. 6.500.000 juga. Iya, 6.500.000. Nggak mahal-mahal. Yang berminat silahkan ke Raihan GemStore. Raihan GemStore. Kita barang sesuai kualitas. Keren-keren banget nih yang sekarang nih Pak Raihan. Item-item buat lebaran ini cocok banget. Kita ada lanjut ruby ya. Iya. Nah, ada ruby. Waduh, warnanya. Ini ruby. Warnanya luar biasa banget ini ruby. Ini rubinya Bang Raihan ya. Iya. Ini mulus banget rubinya. Merahnya juga kuat banget ya. Iya, ruby Mozambik itu. Ruby Mozambik dia. Iya, ruby Mozambik. Ringnya microsetting. Pigeon blood warnanya. Iya. Aslinya lebih merah warnanya. Aslinya merah banget, merah panta. Merah panta. Waduh, jadi aus juga saya bilang. Aus. Ini kalau lebaran ini terasa mau dimakan ini batu kan. Enak banget lihat warnanya. Merah banget ya. Waduh. Puasa-puasa ngeliat warna-warna gini aduh. Kita dari tadi ngomongin panta sama Arjan. Oke, yang ini berapa varian harganya nih? Itu kita bandrol dengan harga itu nggak mahal-mahal. Berapa dah? 6,5 juta. 6,5 juta opennya ya. Open 6,5 juta. Yang berminat silahkan, 6,5 juta. Masih bisa nego. Iya, masih boleh dinego. Masih bisa nego. Ini yang spesial banget nih item-itemnya nih. Wow. Ini ada luar biasa loh, garnet loh. Wow, garnetnya keren banget ini. Garnet keren banget. Merahnya itu enak banget Mas Hendra. Merah enak banget, kristal enak banget. Kristal banget. Ini. Waduh. Lasternya enak banget warnanya. Iya. Earringnya juga lucu ya, ada sampingnya itu ada ininya ya, ada warna merahnya, ada pinknya itu. Wah, cakep juga ringnya Bang Raihan. Buat pakai lebaran ini cocok banget loh. Oh, aduh. Pakai baju koko kan, pakai cincin ini. Aduh, ngejreng banget itu. Ngejreng banget. Orang sholat bisa kelihatan. Bisa nggak fokus jadi bacanya. Siap. Kalau yang ini berapa Bang Raihan nih? Kalau ini kita bandrol dengan harga nggak mahal-mahal. Berapa? 6,5 juta. 6,5 juta juga yang ini ya. 6,5 juta. Yang berminat silahkan, ini 6,5 juta. Langsung kita bungkus. Langsung bungkus, langsung kirim. Langsung kirim. Ini apa sampingnya? Ini garnet juga. Garnet juga ya dia. Tapi ini yang lebih tua lagi warnanya nih. Oh iya. Iya. Bener-bener merahnya lebih tua dia ya. Lebih tua. Tapi lasternya tetap main ini. Ini tua-tua makin menjadi loh. Oh, tua-tua keladi nih. Iya, tua-tua keladi. Tapi makin tua makin menjadi warnanya. Ini ya, garnet tua-tua keladi nih berarti ya. Garnet tua-tua keladi. Garnet tua-tua keladi. Warnanya merah makin jadi dia. Iya, makin tua makin jadi. Iya, makin tua makin jadi. Asal jangan orang aja, makin tua makin badung ya. Kalau yang tadi kan agak kalem dia warnanya muda kan. Warnanya merah enak banget. Tuanya makin jadi. Waduh, lasternya bener-bener ini ya. Iya, lasternya enak banget tuh. Waduh. Oke, kalau yang ini gimana? Open berapa Bang Raihan? Ini kita bandrol dengan harga 6,5 juta. 6,5 juta. Iya, sama yang sama adiknya tadi nih. Oke, tinggal pilih aja ya, mau yang mana ya? Tinggal pilih. 6,5 juta, barang udah kualitas. Barangnya kualitas banget ini. Kualitas banget. Kita lanjut, ada ini. Itu ada Blue Topaz London. Blue Topaz London Blue. London Blue. Wow, bener ya. Warnanya pekat dia, bagus birunya. Itu pekat banget. Oke, dimnya juga lumayan ini. Dim lumayan. Oh, agak jauhan. Oh, bagus juga. Bagus, mau jauh, mau dekat. Mau jauh, mau dekat bagus. Iya, mau rabun juga tetap kelihatan dia. Rabun mata kan, tetap kelihatan dia warnanya itu. Benar. Ringnya mikro ya ini ya. Mikro setting. Kalau dipakai sholat ini bisa orang nggak kusuk nih bacanya. Iya. Berapa nih opennya Bang Raihan? Itu open 7 juta. Opennya 7 juta rupiah iya, ya? Masih bisa nego? Masih boleh nego, iya. 7 juta rupiah. Mau di arah Kalimantan, kemana aja kita kirim bisa? Siap. Ada ekspedisinya, tenang iya. aja. Kita lanjut kemana? Ke Topaz atau Black Opal? Black Opal dulu. Ada ini. Black Opal ya? Widih, warnanya. Waduh, enak banget tuh Mas Senka. Widih. Black Opal itu barang gitu, jarong itu susah juga nyarinya. Jarongnya bagus banget ya. Bagus banget. Ini nggak pakai digelapin juga udah rame ini. Iya, bukan udah keluar semua di, ini. Ini di luar ruangan juga oke, di bawah matahari. Juga oke nih barangnya. Iya, waduh. Dia dominan merah iya, ya, merah sama pink, sama orange, hijau. Wah, lengkap lah ini warnanya. Lengkap. Nih. Dia bukan di kamera aja bagusnya, di lihat langsung juga bagus. Lihat langsung sesuai juga dengan bagus. Barang. Bener, ini tumben nih sama nih. Enggak deng, tapi masih bagusan aslinya. Iya, bagusan aslinya. Masih bagusan aslinya, Pak. Lebih keluar lagi jarong aslinya ini. Coba deh kita gelapin biar deket, Iya. Ini kayaknya. Ah, tetap kurang. Ini kegelapan. Udah, paling segini sih paling deketnya. Iya. Enak banget. Iya, tapi aslinya lebih keluar lagi dia warnanya. Keluar lagi. Aduh, cakep-cakep. Ini kalau penyakit-penyakit rabun mata, lihat ini bisa sembuh. Bisa sembuh. Bisa sembuh kayaknya nih. Iya, iya. Insya Allah bisa sembuh tuh. Ini berapa dah opennya dah? 10 juta. Opennya 10 juta rupiah ya? 10 juta. Yang berminat silakan. Nego tipis. Ini 10 juta masih boleh nego tipis. Iya, nego tipis. Siap. Kita lanjut. Tipis saja, jangan tebel-tebel ya. Ini ada terakhir ya. Yang terakhir ini ada Blue Topaz. Blue Topaz. Iya. Ini Blue Topaz Swiss. Oh, Swiss ya, masuknya Swiss. Yang ini dia itemnya. Blue Topaz Swiss. Blue Topaz Swiss. Gede juga itu Mas Hendra. Oh iya, gede banget ini. Gede banget. Kalau untuk dim batunya itu 26 kali 35. Oke, 26 kali 35. Iya. Swiss. Swiss blue warnanya. Swiss blue. Swiss blue juga lumayan tua sih warnanya nih. Kalau untuk batunya itu keratnya itu 40 kerat. 40 kerat. Waduh, iya, 40 besar. Keratan. 40 kerat. Estimasi 40 keratan. Oke, bisa lebih. Bisa lebih, iya. Nanti bisa lihat di memonya ya. Bisa lihat di memonya. Oke, di jari dia seperti ini nih. Waduh, mantep banget nih. Nah, ini jadi berapa Bang Raihan? Itu kita bandrol nggak mahal-mahal loh. Berapa nih? 7,5 juta aja. 7,5 juta aja. Iya. Dan masih boleh nego. Dan masih bisa nego. Masih bisa dinego. Nego tipis. Iya. Iya. Silahkan yang mau nego datang ke Raihan GemStore. Itu udah sama ongkir. Udah sama ongkir. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Mau di luar kota, mau kemana aja kita kirim. Oke, mantap banget nih. Sebelum Lebaran ini bisa kita kirim. Oh iya, benar-benar. Jangan deket-deket Lebaran ya, ekspedisinya sibuk biasanya kalau deket-deket Lebaran. Biasanya sibuk. Iya, enak kan tanggal-tanggal segini sih. Oke, kita beresin lagi ke tengah. Barang ini, itemnya. Oke, Bang Raihan, gimana? Selesai nih liputan kita sekarang? Alhamdulillah hari ini kita udah selesai. Dengan item-item koleksi saya nih, alhamdulillah udah Mas Hendra udah bisa mampir ke toko saya. Semoga kita diberi kesehatan selalu. Amin, amin. Panjang umur. Amin. Dan murah rezeki. Amin. itu bacaan yang dipakai itu gimana? Wah, ini pakaian pribadi nih. Iya. Tapi kalau orang mau kita jual juga ini. Kalau mau dijual juga. Oke, coba kita shoot Bang Raihan. Iya, ini ada orang Bali. Orang Bali ditawar ini 13 juta. Itu ditawar 13 juta. Ditawar 13 juta ini. Saya nggak bohong. Ada chattingannya sama saya. Orang Bali ditawar 13 juta. Ditawar 13 juta. Tapi opennya berapa? Ini saya minta 20 juta. 20 itu net nggak? Masih bisa nego. Oh, masih bisa nego. Masih bisa. Tapi jangan 13 juta kan negonya ya. Iya, iya, masih bisa. Cocok kita lepas. Cocok kita lepas. Ini tawaran bukan saya mengada-ngada enggak. Ini real. Tawar 13 juta. Masih belum dikasih. Iya. Oke. Masih belum dikasih. Iya, kita shoot aja kalau gitu Bang Raihan. Iya, boleh, boleh. Nah, ini dia. Itu itemnya. Oh, iya benar-benar. Keren, pantes. Tawar 13 juta, kagak dikasih. 13 juta. Kita bulan puasa ini nggak boleh bohong. Benar, batal ntar kita kalau bohong. Nggak boleh bohong. Dagang harus jujur. Bener, bener. Waduh. Padanya aja. Pantes sih harganya loh, kristal, iya, mumbul. Warnanya juga cakep banget. Cakep banget. Di video dia agak biru, aslinya hijau ya. Ini kalau pakai buat lebaran hati-hati aja nih. Jangan lihat saudara-saudara kan nanti diminta orang. Oke, aslinya lebih bagus nih dari video, aslinya beneran. Lebih bagus. Aslinya lebih cakep lagi dari video nih. Sesuai dengan warna. Kristalnya, warnanya, waduh. Di video warnanya malah turun ya. Iya. Aslinya lebih bagus ini warnanya. Bagus banget. Oke. Ini dia bacannya. Ditawar 13 juta, kagak dikasih. Kagak dikasih. Dia opennya 20 ya. 20. Opennya 20 juta. Besar banget tuh. Enak. Waduh. Berair loh barangnya. Berair barangnya. Berair. Dah. Waduh, waduh, waduh. Alhamdulillah. Oke. Semoga yang itu duluan laku nih ya. Amin. Semoga nanti yang mana aja Allah kasih rezeki kan. Benar, benar, benar. Nanti kita usaha dulu. Ikhtiar dulu ya. Iya, ikhtiar dulu. Oke. Rezeki Allah yang ngatur. Terima kasih untuk waktu, untuk itemnya juga ya. Terima kasih buat Mas Hendra udah bisa meliput saya kembali. Sama-sama. Semoga rezeki Mas Hendra panjang ini apa? Lancar terus, panjang umur. Amin. Sehat selalu. Siap, sama-sama Bang Raihan. Bang Raihan juga kedepannya bisa ketemu lagi. Siap, semoga sukses juga usahanya ya. Amin ya Allah, sama-sama sukses. Oke, kita izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.